pengen menggali lebih dalam apa sih DOP. Kebetulan di Indonesia masih jarang lah. Salah satunya saya mencari ini kayak tempat belajar untuk DevOps. Dan kenapa saya milih Chelsea? Mungkin dari segi waktu juga fleksibel. Dari saya masih kan kebetulan masih kerja. Nah, mungkin waktunya masih bisa terbagi lah untuk pertemuan online dan ada offline-nya juga sih buat sharing-sharing. Dan ke depannya jadi ada gambaran gitu dunia IT yang mau saya masuk itu seperti apa gambarannya. Sebelumnya kan masih awam, untuk IT kan luas banget itulah. Kalau kita belum milih bidang yang kita suka atau sesuai dengan passion kita lah, kita takutnya ikut ini, ikut ini. Jadi kalau kita punya dasar gambaran DevOps seperti apa, ke depannya jadi lebih enak aja, ada strukturnya lah.